Bertemu kembali para pecinta pompa hidram. Kali ini kita akan membangun sebuah pompa hidram merek Yotika yang lokasinya yang telah disiapkan. Semoga kali ini dapat berjalan dengan lancar. Lokasinya antara 2 sampai 3 meter. Inilah sumber air yang akan kita ambil untuk nantinya kita alirkan melalui pipa 3 inci ke tempat pompa hidram yang sedang dikerjakan oleh teman-teman. Kemudian nantinya akan kita naikkan ke atas karena kira-kira tingginya tinggi vertikal sekitar 10 meter dan panjang pipa 100 meter. Ini sebagai pondasi yang kokoh. Proses pengocoran rumah pompa saya agak tahan lama. Cocokkan menggunakan water pass supaya rumah pompa rata. Tujuannya agar nanti kita pasang klep dia tidak bergeser ke kiri atau ke kanan. Proses pengocoran rumah pompa hampir selesai. Kita hanya menunggu proses turunnya selama minimal 12 jam. Cukup waktu untuk kita lanjutkan ke tahap pemasangan pipa. Pagi ini kita melanjutkan pemasangan pipa karena tahap pengeringan rumah pompa sudah selesai kemarin. Ini pagi ini langsung kita lakukan pemasangan pipa input yang kita gunakan yaitu pipa 3 inci. Itu kualitas terbaik. Kalau kualitas yang rendah nanti dikhawatirkan pecah pada saat pompa jalan. Jadi kita pakai lem kuat. Nah, ini untuk cara kami gunakan pipa Rusika Awi. Nah, ini sudah direkomendasikan bahwa pipa ini sanggup menahan beban hampir 50 kilo. Panjang pipa input antara sumber air ini dengan pompa yaitu 30 meter.
kita pasang pada tempat yang telah disiapkan. Kita lihat bahwa air mengucur dengan deras. Bapak pinangan loh. Nah, ini pemasangan pipa out untuk ukuran 1,5 in menggunakan pipa PVC AWI juga. Pemilik kebun sangat antusias terjun langsung untuk melakukan pemasangan paut ini. Terlihat beliau sangat senang. Apakah nanti akan berhasil? Mari kita lihat. Mekanik tim E3 sudah melakukan persiapan untuk menjalankan pompa pertama. Kita lihat pengukuran ketinggian plus klep turun ke bawah. Itu diukur kira-kira 10 cm. Untuk kedua klep harus sesuai dan dikunci di atas supaya tidak longgar. Alhamdulillah pompa juga bekerja dengan baik. Kita lihat air yang muncul deras. Habis itu bidah. Oi. Entar.
jawab ini. Setelah ini kita akan melihat langsung apakah air naik melalui pipa out. Mari kita lihat sama-sama. Ternyata air meluncur sangat deras. Tak sepinya. Kah? Inilah debit air yang keluar cukup banyak. Ini akan kita masukkan pada bak pertama. Dan sangat kuat. Tinggi output air ini dengan pompa itu 10 meter dan panjang pipa 32 meter. Pipa input ini kita lihat bergoyang sangat kuat. Nanti akan kita tanam setelah semua selesai. Apabila debit air sudah sempurna, nanti kita lakukan pengecoran agar pipa input ini tidak goyang. Ini adalah pipa output yang kita ambil dari bak pertama. Kemudian kita alirkan ke bak kedua, itu jauhnya sekitar 110 meter. Agak sangat jauh. Ini adalah lokasi peternakan ayam broiler. Nantinya pipa out ini juga akan dialirkan ke sana. Ini untuk tahap ini kita masukkan ke bak yang kedua. Untuk kita lihat bak kedua telah siap. Dan kita lihat airnya telah naik. Dan debitnya cukup besar. Inilah hasil dari air yang keluar cukup banyak. Debitnya mencapai 9 liter per menit. Ini kebutuhannya untuk peternakan ayam broiler yang sangat luar biasa. Inilah lokasinya. Ini mesin ini hanya digunakan waktu saat sebelumnya menggunakan penyedot air menggunakan listrik. Sekarang kita menggunakan pompa hidram yang sekarang telah naik airnya, sehingga dengan demikian pompa dap ini tidak dibekukan lagi. Nah, ini hasilnya.
Kita lihat dari sumber yang dari bawah tadi yang kita hasilkan melalui pipa ini. Nah, hasilnya. Satu, dua, tiga. Kita menghitung berapa volume air yang keluar melalui pipa out. Apakah mencapai 10 liter atau lebih. Ini media yang kita pakai adalah jerigen isi 10 liter. Kita hitung dalam 1 menit saja. 25 23 detik dah. Mai tai yang mana ikut jempu PLN 5 minit. Detik. Okey, 55, 56. Kita ada kan.